Pi dah sekat jalan. Lupa sejadah. Jadi tak boleh lah kita, sebab masih lagi pematuhan SOP, kena balik ambil sejadah dulu. Okey, baik-baik nak ambil sejadah tak? Dah balik dapatkan sejadah. Lupa tadi pi dah dekat nak sampai. Lupa sejadah. Jadi kena lipat balik. Okey. Oh, gelap nak hujan. Okey, hari ni kita bergerak ke surau apa? Surau Islah. Ha? Surau Islah kan. Untuk menunaikan solat Jumaat, fardu Jumaat. Insya-Allah. Dia redup sikit. Okeylah. Okey, azan telah pun berkumandang menandakan telah masuk waktu solat fardu Jumaat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jom, Ustaz. Ini Ustaz kita, Ustaz memberi perkhidmatan menolak sakit ke surau. Okay, Hospital Mesra Ibadah, program Hospital Mesra Ibadah. Jadi Ustaz bantu pesakit untuk menunaikan solat pada Jumaat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhirat. Alhamdulillah. Selesai sudah solat Jumaat pada hari ini. Mudah-mudahan semua dipermudahkan. Alhamdulillah, Jumaat tadi kita dah solat di Surau Islah. Jadi sekarang ni okay, tadi dalam apa ni, solat Jumaat tadi tu khutbah diimamkan oleh seorang tahfiz yang kelainan upaya, iaitu cacat penglihatan. Jadi tak sempat nak temu buah ke imam tu sebab dia orang kata apa, dalam ramai-ramai dia keluar cepat. Dia ada orang tu pemimpin tu yang pegang dia tu bawa keluar. Jadi tak ada nak jumpa, tak ada nak interview. Tapi itulah kelainan orang kata apa, kita yang celik ni pun apapun tu pernah pada hidayah. Hidayah Allah yang bagi. Okey, tak apa. Okey, itu saja. Jadi saya dah sampai ke bilik. Jadi solat Jumaat pun dah selesai. Itulah keadaan solat Jumaat di sini. Jadi orang kata apa, kemudahan yang disediakan oleh majikan lah untuk staff-staff di kawasan teras lah. Jadi antara pejabat kesihatan daerah dengan hospital, jadi boleh menunaikan solat di hospital sini yang mana telah mendapat tauliah dan kebenaran untuk mengerjakan solat Jumaat. Jadi itu dulu. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.